Dinar Candi curhat alami kesulitan ekonomi hingga kehilangan pekerjaan. Akibatnya, ia kini tak ada penghasilan sama sekali. Aksi Dinar Candi berbikini di jalan beberapa waktu lalu memang sempat menggemparkan publik. Ia tak disangka aksinya tersebut menjadi petaka bagi dirinya sendiri. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran pornografi. Tak hanya itu, sang ayah yang mendengar anak perempuannya tersandung kasus pornografi pun syok hingga jatuh sakit. Kini, DJ seksi itu mengaku kehilangan pekerjaannya usai melakukan aksi tersebut. Dinar Candi mengalami kesulitan ekonomi sebagai efek samping dari kasus hukum yang tengah menyeret namanya. Hal itu diakui Dinar Candi dalam tayangan video di kanal YouTube ESGE Entertainment pada Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Meski tengah alami kesulitan, Dinar Candi memutuskan tetap aktif di dunia hiburan tanah air.